berikan dia kesempatan. Makanya berikan saya Romo dan emosi itu. Ya, ya pasti menjelaskan terbaik tidak macam tu. Nanti menyampaikan pendapat. Siapa kita mau di depan kantor desa? Kenapa di sini? Kalau mau terima inspirasi di depan kantor desa. Jadi kau mau ke sana? Mau. Ayo. Orang ya. Beri jalan, kasih jalan, kasih jalan. Tapi kita tidak mau di sini. Kita ini cari di mana? Kita mau di depan kantor desa. Kita kantor desa. Depannya. Kasih jalan. Eh, hey, kau turunlah dari. Iya. Iya, paling bagaimana mau? Tidak. Saya saja pernah. Saya pernah bilang, ini mana mana. Alasannya kita apa sampai kita belum protes? Ini kan sudah dijual. Iya. Kepada developer. Iya. Terus apa masalahnya? Kita apa masalahnya sampai demo di sini? Naik ya, ke bos. Iya, tanahnya orang di sana. Tapi sudah dibeli toh? Tidak, dengar dulu. Ada biar naik kap, Bro. Hei, tanahnya ini orang berapa tahun? Jadi kalau banjir gini semua, bagaimana? Hei, dengar dulu. Dengar kita siapa ini, Kak? Kita berpihak sama warga atau Pak Desa? Warga. Apa hak terpertanyakan itu? Apa hak terpertanyakan itu? Bukan istirahat supaya ditauki. Apa hak terpertanyakan itu? Antara penimbun, pengemban, dengan warga. Warga apa? Nah, bagaimana warga sekitar yang akan terkena dampak? Dengar dulu. Apa? Apa kau? Sudah. Cerita saja. Sampai ke
Cara apa? Ya. Apa namanya? Saya cuma meminta dukungan tak untuk kepada masyarakat yang ada di sini. Masyarakat saya orang kita, yang pertama iya, kan. Oke. Berjuang mempertahankan. Saya sudah dapat masyarakat. Informasi bahwasanya Pak Desa tidak pernah mendatangani izin tidak daripada pernah. Pembangunan. Oke, saya sepakat dengan itu. Akan tetapi banyaknya keluar masuk pembawaan material itu kemudian Pak Desa diam-diam saja. Kenapa semua larang? Orang di timur. Tunggu dulu, ini tidak ada izin. Ini masalahnya proyek pembangunan perumahan. Beda dengan pembangunan secara personal, Pak. Beda. Saya kalau mau pusing tanahnya orang di timur. Itu mau tanahnya siapa? Kalau dia selama dia membangun secara pribadi tidak ada masalah. Tapi ini adalah pembangunan perumahan. Tidak bisa begitu. Tidak bisa. Oleh sebab itu saya meminta dukungan Pak Desa secara terbuka kepada masyarakat bahwasanya tidak boleh ada pengangkutan material selama izin tidak dikeluarkan. Ah, ini kan sudah ada. Disepakati. Tidak ada, Cami. Maka ada saya minta pernyataan secara tertulis, bukan pernyataan secara omong saja. Tidak bisa. Supaya ada pegangan kuat kami juga di itu tidak lanjuti kasus ini. Ah, makanya dan kalau secara lisan bisa saja hari ini kita A, besoknya kita B. Kalau kalau ngomong semua bisa ngomong. Tidak bisa begitu. Saya cuma mau minta pernyataan tas secara tertulis. Setelah itu saya bergeser ke lingkungan hidup karena ini melanggar AMDAL.
sehingga ini harus juga disepakati oleh lingkungan hidup, tata ruang dan juga PU. Proses pembangunan ini. Oi, buka jalan. Kasih jalan situ, kasih jalan satu. Motor tawa, kasih jalan lagi. Motor. Kami ini bukan demo sembarangan. Kita ini mau menyampaikan aspirasi. Pak umum sih ini. Ya, ini kan namanya orang banyak. Jarang merokok. Tidak ada larangan. Kita siapa ini? Kita siapa? Tunggu dulu. Saya warga. Iya, coba kita bisa. Ya, emang. Saya warga. Di sini kepala desa. Ya, sudah. Tenang, tenang.